Phil? Kita sekarang mau ngunjungin rumah subscriber. Ya, subscribernya undang. Ya, punya chihuahua. Nah, kita mau juga lihat ada anakannya juga lagi baru beranak. Lalu gue pengen diundang makan siang pun. Okay. Jadi nanti lu liatin aja, yeah. Ya. Tak. Cik. Dengar ya suaranya? Itu sih punya apa tuh, Pak? Hyperspot. Hyperspot. Nah, dog lovers yang subscriber yang mau undang kami, jangan sungkan untuk menghubungi nomor telepon WhatsApp yang tertera di bawah ini, ya. Di tengah. Di tengah ini. Di bawah. CAC-nya ada, mari. Ada ya. Oh, deh. Ini yang beranak nih. Iya. Hai, Ci. Hai. Oke. Okay. Cici panggil siapa? Sama aja. Farida. Ya. Halo. Ini coklat, ntar jadi coklat sih, coklat ini. Jadi coklat. Iya. Ini Maya baik banget, Maya susunya banyak. Banyak. Iya. Ini pinter. Ini yang galak nih. Ini galak. Ini galak. Ini anjing apa tuh? Tuh lihat tuh siapa ini? Pom. Ini pom umur berapa? Pom. Kecil banget. Iya. Keluar lagi. Ini kecil banget. Iya. Ayo, Pepper, masuk. Masuk ke tempat yang Pepper. Dia baik ya? Baik. Dia nggak, ini betina ya? Nggak, lebih parah. Hah? Umur berapa itu? Ini setahun 3 bulan. Satu tahun 3 bulan? Boleh minta tisu nggak? Kenapa? Kameranya dijilat, sedih. Ini buat mesti diarahin buat ya, kalau punya anak kan tuh. Iya. Ini udah pernah punya anak belum? Belum, baru. Belum ya, makanya dia kurang terlalu ngerti. Di kita tidurin ya, kita tenang-tenangin. Ayo. Ya. Mesti. Mesti dibikin nyaman, jadi supaya dia mau nyusuin. Sebetulnya iya. Gini Cik, mesti ini taruh di dalam kandang, jadi dia nggak keluar-keluar. Kalau di dalam kandang kasihan guanya. Nggak apa-apa. Ngapain, iya, karena dia mesti fokus di sini. Mesti fokus dulu dia nyusuin. Bantuin anaknya, dia mesti. Oh, dia mesti nggak konsen ya? Iya, mesti senang gitu loh. Sayang ya. Bentar ya. Nah, anaknya juga masih bego kan ya. Kita arahin ya, gitu. Pinter. Itu tadinya udah nyari. Iya mesti diarahin juga bantuin tuh. Nih, kan ada yang keras tuh, Ji. Ini susunya ada yang enggak kesedot. Dia keras. Nah, itu lu mesti bantuin tuh biar kesedot. Ini kan lembek nih. Ini keras kan ya? Oh iya. Nah, mesti diarahin. Nggak boleh ya, kamu sini dulu sayang ya. Aku galak sih. Nah, tuh. Ya, jadi ya, puting susunya itu, mamainya itu ada beberapa yang keras. Nih. Itu nggak kesedot. Karena ada anakan yang suka nyedot di satu titik aja. Oh. Nah, nanti yang lainnya jadi keras, itu nanti radang. Nah, mesti diatur gitu loh. Kalau puting yang lain gimana, Om? Kalau puting yang lain keras. Itu ya, ini ngomong puting anjing, bukan puting lu.
Ngirain puting om. Salah lu. Tuh, yang disedot, lu bilang pinter ya, yang disedot bukan puting. Ini put bisa kelihatan nggak putih? Kelihatan, Pak. Yang disedot bukan puting, dia jadi yang nyedot itu kulitnya. Ya. Tapi semua lahiran gua nggak pernah taruh di kandang karena gua kasihan. Ya. Tapi gede-gede aja. Gede ya? Gede, gemuk. Tuh, dia makan ee-nya tuh. Luput. Ya? Iya, dia bersihin. Dia bersihin, ya. Bukannya jorok, memang dia bersihin. Pipisnya, pupnya. Dia makan, ya. Pintar ini. Beranak 5 kok. Mati 2. Senangnya tuh kalau dia pintar, dia bukain balonnya. Nggak mati. Oh, karena telat ya? Beranaknya tahu pasti nggak ada yang tahu ya? Pagi, nggak ada yang tahu. Pagi. Nggak tahu malam, nggak tadi. Pokoknya pagi baru ketahuan ya? Iya, pagi. Pagi ketahuan. Padahal pagi sebelum laki gua berangkat tuh udah sayang-sayang dia, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini kita putar ya. Aduh. Karena bagian sini kayak jarang kesedot nih. Min. Tete anjing ada berapa ya, Mama? 8. 8. Gua pernah hitung, enggak pernah hitung, sumpah. Tete om berapa, Om? 2. 3 plus 1. Ya kalau gua dibilang mantan breeder ya, gua mantan breeder. Makanya gua ngerti beginian gitu ya. Mantan breeder kan enggak salah, enggak dosa ya, Bud ya? Iya. Lah bisa bagi ilmu kan, Bud? Iya. Betul enggak? Tuh, jadi dibolak-balik kayak ngegoreng tuh mesti bolak-balik ya. Karena gitu loh ya, bini gua lagi nyusuin juga begitu sih. Jadi teteh merasa keras gitu. Karena gua makanya mesti pindah posisi. Jadi mesti kiri kanan gitu. Sama anjing juga begitu. Nah, tuh, Darvi denger ya. Udah pindah tenang ya, gitu. Mesti bolak-balik. Ya masih muda ini. Ini ya. Ada surat enggak? Ada dong. Diurus gak suratnya? Ada dong. Diurus, anaknya diurus suratnya? Ada. Yang naruh 3 bulan ya? Iya. Mana anjing yang lain? Ini si, ini cewawanya cakep nih, Put. Lu punya, si itu kawin sama dia, Put. Loh. Dia bisa kawin ya? Ini bapaknya? Bisa dong. Udah agak tua sih. Umur berapa? Ini mah bukan bapaknya, ini beda. Ini umur berapa ini? Ini 4 tahun, mau 5 tahun ya? Iya. Mau 5 tahun. Ini pertama kali gua punya anjing. Dia sama yang bubu itu. Terus beranak jadi banyak. Jadi agak skip aja. Bubu. Bu. Sini. Bubu. Itu biasa ada orang berisik. Sini. Iya. Om datang enggak berisik. Karena apa? Karena yang datang YouTuber terkeren Senusantara. Oh, siap. Ya. Dari tadi kita datang, gua tadi datang ke Sri Roni ada berapa 20 ekor anjing Chihuahua ya. Enggak berisik. Enggak berisik. Iya. Dog whisperer. Dia tahu baunya Molly. Eh, itu ada anakan itu? Iya. Umur berapa itu? 2 bulan. Sini Pak, lihat dong. Masuk aja. 2 bulan. Ini warna blue. Ini blue. Hah? Black kan. Ini blue, Ci. Ini masuk blue. Kok blue sih? Iya, mana sih lebih keren. Mamanya tuh. Itu siapa itu? Ah, itu anaknya juga. Umur berapa ini? Ini umur 2. Ini gila, ini anakan. Bukan anakan, ini biang udah. Ini gua lagi mau insem. Kemarin Senin jadi insem. Ntar Rabu hari ini insem lagi. Put, kecil banget, Put. Kecil banget. Kecil banget, gua pikir anakan. Awas kok. Oh. Ada, itu oh enggak, tenang, gua kurang tinggi karena kurang makan McDonald lagi kecil. Jadi enggak kena. Ih, kecil banget ini. Makanya kemarin waktu lu pertama gua coba kawinin, tapi dia enggak bisa karena dia kekecilan kan. Nah, jadi kata si Ko Hengki,
di Insem aja. Tapi belum tentu bisa jadi. Hengki yang mana ya? Hengki Pawang. Awang yang pakai kacamata yang kurus-kurus gitu. Enggak sih, enggak kurus. Enggak pakai kacamata. Ini kayak kurus sekarangnya ya. Enggak. Mana fotonya, coba lihat. Ada enggak fotonya? Ada di HP gua. Ini lucu banget ini, Put. Ini kok lu anjing kecil-kecil sih? Emang temennya kecil. Ini aja kecil ini. Ini pom kecil. Ya. Iya. Tapi anaknya dua-duanya meninggal. Yang satu satu langsung meninggal karena dia ada apa? Langit-langitnya enggak nutup kok. Sumbing. Iya. Nah, makanya gini ya, Ci ya. Sebelum awalnya mesti dikasih makan obat. Obat apa? Obatnya apa ya? Nah, sini. Dia buat saraf. Sini. Buat saraf. Oh, iya. Obatnya murah, satu butir cuma 100-200 perak. Iya, dia kasih makannya setengah. Apa sih orang ntar gue cari di dog food ada. Nah, yang satu sempat hidup seminggu, tapi tiba-tiba meninggal. Kenapa tuh ya? Banyak macam. Banyak macam. Makanya anjing kecil gini baiknya jangan di breeding. Problemnya banyak. Tapi ini kecil sekali. Iya. Kecil. Ini dulu beli. Anaknya dia tuh. Oh, itu juga ambil mosi. Pemalu amat itu. Dia emang gitu penakut. Mumpet, put. Mosi. Ambil mosi. Kamu mau di mana ya? Yang di hibah yang mana, Ci? Apa? Yang di hibah yang mana? Di? Enggak ada. Dia tiap kali ke tempat orang ya minta anjing. Apa ini chihuahua? Dia gila chihuahua. Amin. Nah ini anaknya si Casper yang tadi sama si Bubu mamanya. Nih. Ini kakak kecil ini boleh dibawa pulang gak sih? Boleh. Tukar dolar. Ini dikawinin buat dijual apa? Yang sisanya gua jual, yang cakep-cakep gua keep. Oh, memang buat pita ya? Hei, kamu sini. Queen. Sini, Queen. Queen. Berisik ya. Seru banget ya, pom segede gini. Itu habis dicukur sama Fatin. Ya tapi tetap ukurannya kecil. Kalau ada bulu lebih bulat lagi. Iya. Cuma kemarin kan gua cuci itu sama Fatin. Udah pernah dibotakin belum? Gua bilang belum botakin sih, ntar rambutnya bagus. Ya udah gua suruh dia botakin. Biar lebih kasar. Karena kemarin si Osansan juga bilang kalau dibotakin makin kasar. Oh. Bot. Tuh. Jadi ganti. Biar lu. Jadi ganti gua. Pure look. Look kan. Look apa? Lux. Look. Look. Kuliah di Johor. Sini, Queen. Queen. Sini. Itu yang kecil nanti pulang lu kantong aja. Cie, boleh mau pulang? Hah? Boleh, itu tuker dolar ya? Dia berapa dolarnya? Sebutlah. Kayak ini lu jual, Ci. Iya. Jual berapaan? Tanggal 3 Maret, 2 bulan lebih ya. 2 bulan hari. Ini 2 bulan? Ini tadi kamu nangis ya, tadi digendong nangis ya. Ini lucu banget. Jantan betina? Jantan ya. Dia berani loh. Ya. Lalu hajar sama yang putih ngelawan. Ya. Tadi nangis digendong, sekarang udah enggak ya. Kukunya dipotong dong. Nanti. Ini kukunya sih. Tunggu, kalau gua 3 bulan ya? Enggak, gila. Udah tau. Enggak. Takutnya masih muda. Enggak. Bunting kuku aja orang. Iya. Cengeng banget. Cengeng emang. Pokoknya gunting kuku aja, Cik. Gunting kuku. Ya udah. Gunting kukunya kamu masih. Apa yang nama obatnya? Gua obatnya lupa tuh. Iya, ntar WA gua aja. Nah ini kan netizen juga pengen denger sih obatnya apa gitu. Gimana? Sup, matanya kerut-kerut gitu kelihatan tua, Sup. Gua bukan kerut-kerut, gua enggak kebaca. Ya, ya kan. Vitamin penting. Mana sih itu? Apa itu? Itu. Hei, sini Blacky. Blacky. Ada? Ada. Enggak, gua lihat itu aja. Di biasa kita ada, cuma kita mesti kasih tambahan. Kasih tambahan. Ini. Nggak usah mau. Kau aja. Kelihatan, Put.
Kayak kamera lu bagus aja. Gatan lo. Salah ini. Gak kelihatan, lu buang-buang itu. Sayang, kenapa? Gunting kuku dulu ya. Namanya folic acid. Folic acid? Ya. Kelihatan nggak guntingnya, Bud? Kelihatan. Folic acid, ya, lu beli di toko obat, jangan di apotik. Ya, toko obat dia jualnya tuh grosiran, butirannya kecil-kecil begini. Namanya folic acid. Zaman gua dulu 150 perak, 100 perak. Sekarang mungkin 200 perak, nggak mahal. Ya, itu dari kalau betina lu kasihin terus. Itu gunanya biar anakan supaya nggak sumbing. Kalau sumbing kan orang di bibir, kalau anjing tuh di rahang atas. Jadi iya, begitu dia lu dapet yang sumbing ya, itu mesti disuntik mati. Oh gitu? Ya nggak bisa hidup. Karena gini, kalau kita biarin dia mati sendiri itu sengsara sekali. Dia nyusu, susunya masuk ke dalam hidung ke paru-paru. Oh iya. Nah matinya seperti mati tenggelam, tapi pelan-pelan tenggelamnya. Nah kalau dibilang suntik mati itu jahat apa enggak? Lebih jahat mana? Lu ngeliat anjing lu yang lahir sumbing, mati pelan-pelan seperti tenggelam, ditenggelamkan pelan-pelan. Dua minggu baru mati, seminggu baru mati, ya kan? Nah, enggak sih, dia cuma 2 hari doang. Ada yang 2 hari, udah bagus 2 hari. Nah, pencegahannya folic acid, kasih setiap hari sebelum dikawinkan, sampai dia nyusuin. Itu obat murah, tapi itu penting sekali, saraf dia. Folic acid itu buat pertumbuhan saraf. Nah, itu nggak nyambung juga karena mungkin sarafnya nggak bagus. Apa bukan karena dia kemudaan? Enggak. Dari itu vitamin itu. Vitaminnya di, ya. Di dog food, di multivitamin ya, kayak multivitamin yang anjing sudah ada tapi jumlahnya enggak banyak. Jadi kita kasih tambahan. Kalau kayak Chihuahua ini kasih setengah boleh. Murah sekali obatnya. Kalau beli yang bermerek satunya bisa 1.000-2.000. Kita beli yang kalengan. Saya beli, gua sekali beli 500 biji gitu loh. Kasih makan tiap hari cekokin atau campurin makanan. Udah pada makan belum anjing? Udah makan pagi. Mau kasih makan lagi? Kasih makan yang lucu, dia makan di tangan. Biar pembaris, yang kayak kemarin. Jadi ini gue, karena dia si Cici ini kirim foto anjing makan di tangga, gue jadi pengen nge-vlog, ya kan? Ditawarin, sekalian katanya jago masak. Wah, lu masak apa Rinci? Masak rendang, masak sop iga. Jangan deket-deket kok, kelihatan dong jeleknya. Ini tahu gara-gara dia nih, bini gua bilang ini, ntar kita lu facial ya. Gua bilang mana ada cerita cowok facial, gara-gara katanya muka gua banyak hitam-hitam motor katanya. Itu motor apa di depan Suzuki? Itu GSX R400. Tahun berapa? Apa itu tadi namanya? 80-an. Masih hidup? Masih tapi lagi rusak. Oh, gitu. Lagi dibenerin. Koleksi. Iya, pakai tahun 80-an. Lu lahirnya tahun berapa? Iya tuh adeknya. Yang temen tuh adeknya. Oh, adeknya yang temen. Umur berapa? SMA adek. Kelas 2. Beda setahun. Dia demen. Bagus itu motor. Oke, kita cut dulu ya. Cut dulu. Nanti tunggu makan ya. Dapatkan produk Pure Look secara lengkap di Pet Station BSD City. Rusa mau juga nih. Rusa naik ke atas. Rusa naik ke atas. Ayo. Rusa kasih. Queen. Dia emang gak bisa naik tangga dia. Dia udah makan. Ini belum. Biarin kasih. Nih. Nih Queen. Rusa naik. Rusa. Rusel, ya, tuh. Udah kelamaan. Hai, sini. Nih, ini Rusel punya. Ini Rusel punya. Aduh, duduk. Ini Rusel punya. Aduh, duduk. Galak. Ini satu punya siapa? Tuh, Pepper. Pepper. Queen, mama. Oh, jadi kalau makan di tangga gitu ya? Queen, mama. Queen punya sini.
nih, Pin. Ini curiga nih ini nih. Gua mau makan tuh. Pin, gak boleh ya. Gak boleh ya. Pin. Bener-bener kayak semut ini. Lagi. Umur apa udah mau 2 bulan ini? 2 bulan lewat. 2 bulan 4 hari. Lagi. Tuh patah teh kenapa tuh gatel tuh dia tuh. Habis ee. Tau. Biasa habis ee tuh. Yang ini, hampir yang mati. Ini, yang jantan ini. Iya. Pepper. Tuh, dia mau kawin mulu itu dia. Iya, emang lagi lukan yang itu. Mamanya susunya dikit. Heeh, mamanya ini nih mamanya. Susunya dikit. Iya. Terus akhirnya jadilah gua 2 jam sekali nyepetin. Iya, ya kan? Nyepetin. Udah kayak punya baby sendiri. Sebenernya gini, Ci. Kalau susunya dikit, lu kasih lancar AC sama Moloko B12. Udah dikasih sama dokter Marda, tapi tetap nggak keluar. Oh nggak keluar. Lu tau nggak gue kasih apa? Apa? Susu kambing. Anak dianya? Iya. Susu kambing ya boleh? Dianya. Oh dianya? Dianya gue kasih susu kambing. Jadi asinya makin banyak. Jadi udah? Iya. Jadinya udah gue itu aja. Jadi sekarang yang hamil-hamil tuh gue kasih susu kambing. Susu kambing, ya. Lu tipsnya tuh kalau buat anjing yang apa namanya? Susunya sedikit. Kayak nyusuin ya, susu dikit ya. Kayak gini kan tuh banyak jadinya. Iya, ini banyak nih. Gua kasih susu kambing. Aduh. Mama galak bener. Cik, tadi gua baru ngobrol sama Roni, ya. Sikap begini biasa masalah sih. Enggak ada masalah sih. Biasa apa? Daya tahan tubuhnya enggak bagus gitu loh. Enggak. Enggak? Enggak. Di lu enggak ada pengalaman gitu? Enggak ada. Sering dapat begini? Sering. Hampir selalu. Selalu? Hampir selalu? Iya, hampir selalu. Kalau lahiran tuh pasti tikap. Lahir 3, tikap 2. Oh. Selalu, tapi enggak ada masalah. Ini lahir berapa gram? Ih, kecil banget. Enggak nyampe setengah. Ini 2 bulan ya? Uh-uh. Ini di kamera kelihatannya kecil. Di kamera kelihatannya besar. Ya. Tuh, segede handphone. Ya kan? Nggak, kalau masuk kamera kelihatannya besar, tapi aslinya kan kecil tuh. Kecil? Kecil? Ya, tampaknya belum begini curiga banget, bentar lagi nangis. Bentar lagi nangis dia. Ya, cuma segenggam begini ya, Ci? Iya, kecil. Sekarang berarti berapa? Ada timbangan ya? Nggak ada. Ini gua rasa setengah kilo nggak nyampe. Timbangan? Kue. Kita punya timbangan kue. Ya, Put, ya tadi kan timbangan ngobrol kue. Di tempat... Kokoro nih biasa problem ya. Ini katanya si Cifarida ini sering dapat begini enggak masalah. Enggak masalah. Gua bingung. Enggak. Lincah anjing ya. Iya. Cuman mesti itu aja. Madu. Kenapa mesti dikasih madu? Iya, karena kan buat gulanya dia supaya dia agak naik jadinya dia enggak lemes. Jadi udah cukup pintar juga. Tahu nggak namanya apa? Nggak tahu kan? Hipoglikemia. Nah, kalau bahas ke dokter aja ya, kan? Jadi susah. Jadi mesti rutin dikasih gula ya. Iya. Kalau hipotermia tahu nggak? Nggak tahu. Kalau hipotermia itu, kalau om kedinginan di gunung, namanya hipotermia. Oh. Nah, ini coba ditimbang. Kita ituin dulu. Di bangku sini. Apa mesinnya sih? Pas, iya. Setengah kilo pas setengah kilo ya, lu lihat gedenya Put, segede HP Put. Nah kalau masuk kamera sore itu kecil apa segede gede HP ini namanya? Ini S8 plus. Oh S8 plus. Ya. Kita nunggu S10 plus. Siapa tahu ada subscriber yang dari Samsung mau kasih sponsor ya, endorse ya boleh ya. Ya kecil banget ini, mana ada botol apa? Ada botol apa? Nah ini nih ya, botol muscle tuh. Ini kecil ya. Kalau di kamera kesannya soalnya gede. Iya.
kelihatannya gede, tapi gua di kamera kok kelihatannya kecil. Enggak sih, lebih tertarik yang ini daripada yang itu. Betina itu ya? Oh jantan, oh jantan. Oke, okay, oh. Oke, okay. Kita nunggu rendangnya. Rendang kita closing? Itu lagi nunggu sop iga, lagi dipanasin. Jadi kita closing dulu. Oke, okay, sekian bincang-bincang bersama Ci Farida, breeder dan owner Chihuahua. Subscriber. Ya, ada, ya subscriber juga ya, subscriber setia. Sering nonton kita live. Ini yang biasa begini dong. Oh, ya. Topengnya buka topengnya. Ini bukan topeng, berarti muka pun asli. Kalau udah di plastik. Okay. Jadi, gue mau makan dulu. Sekarang kan udah ngobrolin tentang anjingnya. Nah, sekarang gue pengen ngobrolin tentang makanannya. Oke? Okay? Lu tetap kamerain aja. Oh, nggak usah lah. Deh, closing lu. Oke, okay, bye-bye. Gue kemana sih, Cik? Nih, ayo makan. Sendoknya. Mbak ini. Ini siapa namanya? Rosel. 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 Ini Bubu. Bubu. Ini Snowy. Ini yang galak nih. Queen. Queen. Jantan. Betina. Betina. Oh, tampaknya kayak cowok. Iya. Tampaknya itu gagah bener. Kamu terbaik tuh. Ya ini baik banget ini. Dia abis lahiran aja jadi kalem, kalau nggak pecicilan kok. Iya, tapi tetap baik anjingnya. Iya. Ya. Ini ngorok-ngorok nih. Wah, gua mau makan dulu, Put. Iya. Mana? Mana, Put? Ada rendang, tuh ada sop iga, tuh. Om, silakan makan, saya lagi puasa. Oke. Yakin nggak mau, Put? Nggak, ya. Ini ya. Udah makan aja, Put, nggak apa-apa, Put. Nggak, nggak.